Ini pelet min satu dari rumah sudah saya rendam air, jadi sampai sini kan sudah empuk nih. Sudah empuk, nanti kita kasih pop es durian, terus kita aduk sampai kalis. Campurannya pelet gilingan, boleh udang akrab, boleh 58 atau boleh gilingan merek apapun. Ini juga termasuk gilingan min satu ini nanti buat kepiuran. Sudah 1,5 jam ya kita prepare. Ini peletnya tadi sudah saya aduk dan ini cacing fosfornya. Ini ada keberuntungan ya, ini jam 6 kita siap, dan juga dari bom semuanya masuk pil tekek ya. Saya punya Ecross 390 ini, terus ini Daido Blue Hunter 450, ini Stun 450, kalau ini fiber biasa, ini yang buat garong ya. Ini kita sistemnya saya pakai dasaran tapi saya kasih gambungan yang panjang itu 40 cm. Stopnya dipaskan dengan kedalaman. Nanti ini yang makan pelet ya, kita sistem garong jangkar. Apa yang penting mah mancing bebas di waduk itu, pakai cara apapun. Hampir 4 jari, mantap. Pindah sini lur ya, warung apung Sakinah Wilayah. Cuman ikannya putihan yang banyak tuh teman-teman juga. Daripada dapat putihan, tapi nilainya juga lumayan sih. Nah, langsung nila lur. Ini Sakinah Wilayah. Nah ini juga putih nila makan semuanya. Cuma di depan lapak lo ya. Yang mau mancing ke sini murah meriah 10.000 pagi sampai sore. Hari Senin tanggal 19 Agustus ya. Kawan, kita cari keberuntungan mancing di kawasan, semoga ada cintanya dari si Dedek dan Nafis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini kita sudah sampai spot yang biasa saya samperin. Ini adalah spot itu makam Boyolayar. Lurus nanti ketemu ini jagung-jagung sambil kanan tuh. Kalau yang sana ada tulisan Boyolayar gede, tapi kita di sini. Ini belum ada orang. Kemarin saya tanya sama Alimin Abdeh, minggu katanya ada 2 payung ya. Mungkin karena masih pada sibuk lomba Agustusan atau mungkin acara tirakatan, jadi banyak dangdutan ya. Jadi yang mancing sepi kemarin. Semoga ada keberuntungan dari ini. Kita mancing, kita rapikan dulu ini palangannya. Tuh sudah saya buang. Ini kalau udah tanya umpannya apa nih pelet ya, teman juga datang. Ini pelet min satu dari rumah sudah saya rendam air, jadi sampai sini kan sudah empuk nih. Sudah empuk, nanti kita kasih pop es durian, terus kita aduk sampai kalis. Campurannya pelet gilingan, boleh udang akrab, boleh 58 atau boleh gilingan merek apapun. Ini juga termasuk gilingan min satu ini nanti buat kepiuran, biarkan mereka seperti itu kawan ya. Sama cacing fosfor, biasanya cacing fosfor ya. Oke, banyak sistem dasaran dapat. Sudah 1,5 jam ya kita prepare. Ini peletnya tadi sudah saya aduk dan ini cacing fosfornya. Ini ada keberuntungan ya, ini jam 6 kita siap, dan juga dari bom semuanya masuk. Sudah datang sarapannya, ini baru jam 6:30 loh. Ya, si Dani Ciamis sudah mulai poin ya. Ini yang makan pelet ya, kita sistem garong jangkar. Apa yang penting mah mancing bebas di waduk itu, pakai cara apapun. Hampir 4 jari mantap ya kawan, pakai jangkarnya masih galak. Ciamis nih langsung seterek 3 jari inilah, mantap. Pelet lur ya, ini peletnya nih tadi sudah saya sepil ya buat peletnya ya. Oke, walah 4 jari lur, mantap lur. Sama Dani lho. Hanya makan cacing. Dari pagi karena badannya kuenceng banget tuh. Hari badannya. Tuh, lihat ombaknya tuh. Alah, 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 alah. Susah makan ikannya. Entah kenapa. Dan juga keramba juga udah hilang. Biasanya ada keramba di sini. Jadi dinikmatin aja lah. Pil tekek ya. Saya punya Ecross 390. Ini. Terus ini Daido Blue Hunter 450. Ini Stun 450. Kalau ini fiber biasa. Yang buat garong ya. Ini kita sistemnya saya pakai dasaran tapi saya kasih gambungan yang panjang itu 40 cm. Stopnya dipaskan dengan kedalaman, nanti ditongolkan 10 cm biar terlihat. Seperti itu caranya. Oke. Orang apung Sakinah ya. Kita lihat yang mancing itu ramai banget ternyata. Ada 10 orang ada. Kayaknya di pinggir tuh pada nongol ikannya tuh. Nih. Sakinah Wilayah ya. Ngeri, ikannya pada minggir tenggelondong. Banyak banget merah-merah tuh.
Nah, sampai heran tuh di bawah karam kambangan tuh merah semua tuh lur. Nih. Tuh, kayaknya pada ngambang tuh merah tuh. Itu nila itu lur. Ini hasilnya masnya nih. Hasilnya. Okay. Oh, tuh merah. Duh, ngeri tuh. Es jos saya. Lho lho kambangane lho undulup lho. Abang lundung sama ini akeh lur. Oh, ya tuh merah semua lur. Ini lah semua lur. Ngeri lur. Nah, langsung nila lur. Ini sakinah boyo layar. Nah, ini juga putih nila makan semuanya. Cuma di depan lapak lo ya. Yang memancing ke sini murah meriah 10.000. Pagi sampai sore. Enggak ada hilangnya. Makan terus ikannya. Keren lur. Merahnya di sini tuh banyak banget tuh. Tuh merah semuanya lur. Karena juga rame yang mancing. Murah meriah lapaknya lur. Maksud tadi kita nyerah, tapi memang terlihat di potensi ikannya emang tidak ada. Jadi kita mau pindah. Dari pagi cuma dapat segini, yang mungkin karena emang sudah enggak ada karamba. Jadi entahlah, ini sulit dari pagi. Ini teman-teman lah ini. Bukannya saya memberi info yang kuat, maksud saya emang ini hari Senin tanggal 19 Agustus sudah mulai sulit ikan di sini ya, kemungkinan emang udah habis kayaknya. Karena dulu ada karamba di sini 3, jadi kan pada mikirnya hari ini emang enggak ada. Dari pagi tuh emang sulit banget ikannya. Coba kita mau pindah. Sudah sini lur ya, warung Apung Sakinah Boyo Layar, cuman ikannya putihan yang banyak tuh, teman-teman juga. Daripada dapat putihan, tapi nilainya juga lumayan sih. Dapat. Oke, kita berjuang. Semoga ada tambahan. Sakinah Boyo Layar. Double sack lur, nilai hitam lur. Inilah hitam. Kan kita masih berada di Sakinah Boyo Layar. Tadi kita liaran emang enggak dimakan, jadi kita pindah di sini dan hasilnya tambah di sini alhamdulillah. Nih Sakinah Boyo Layar kawan ya. Ini hasilnya ada lumayan. Nanti kita spill hasil akhirnya kawan ya. Ini keluar. Sakinah Boyo Layar lur, umpan pelet doang lur. Mantap. Ini kita pulang dan ini hasilnya. Kita mancing dua tempat tadi ya. Yang pertama liaran, terus kedua di Sakinah Boyo Layar. Sini teman semuanya, nilai tem itu saya dapat yang 3 jarian dapat kalau 10. Ini orang abang Sakinah Boyo Layar. Ya, sedikit banyak disyukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan. Nanti yang di BKO Sakinah Boyo Layar, mantap BKO Jos. Sorry kawan, kita pulang. Boyo Layar ya kawan ya. Tadi saya lihat itu di sini kanilanya banyak minggir dan temannya di situ yang mancing juga hasilnya lumayan, sana juga lumayan. Intinya alhamdulillah saya dapat spot baru lagi. Spot yang lama ya saya pakai lagi. Karena spot tadi yang sana itu udah sepi. Kita beralih sini mau dapat wine. Ya, silakan ini info dari saya yang hobi mancing nila di warung Apung Lapak. Murah meriah cukup 10.000. Pagi sampai sore. Murah kan? Jajan nasi minum semuanya ada, mie goreng ada, mie rebus ada, nila bakar juga ada. Mantap kan? Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.